yang hampir semua motornya menggunakan warna yang tidak terlalu bercorak dan hanya menggunakan satu atau dua warna saja. Minimalis banget kan warnanya? Kisah modifikasi Scrambler, Tracker, dan Cafe Racer sudah pernah kita bahas pada video yang sebelumnya. Ketiganya adalah modifikasi yang tercipta dari sebuah kompetisi balap motor. Sekarang, di video kali ini, mari kita coba untuk membahas modifikasi custom yang lahir bukan dari ranah balapan, melainkan dari sebuah kreativitas. Modifikasi custom tersebut bernama Brad Style. But wait, apakah Brad Style adalah sebuah aliran modifikasi custom? Nope! Brad Style bukanlah sebuah aliran modifikasi custom layaknya Scrambler, Cafe Racer, Tracker, dan lain-lain, melainkan sebuah nama bengkel di Akabanekita, Tokyo, Jepang. Banyak yang salah kaprah mengenai nama Brad Style, yang seringkali disalahartikan sebagai nama sebuah aliran modifikasi, padahal Brad Style adalah nama bengkel. Hal ini menjelma menjadi sebuah metonimia, sebuah nama brand yang menjadi istilah, seperti kita yang selalu menyebut air mineral dengan sebutan Aqua. Bengkel ini awalnya dibangun oleh seorang pria yang ahli dalam modifikasi motor, sosok yang jenius, cerdas, dan kreatif. Pria itu bernama Go Takamine. Takamine membangun bengkel yang diberi nama Brad Style untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Motor garapan Brad Style memiliki filosofi sederhana. Karena semua motor karya Brad Style selalu memiliki hasil akhir yang simple, unik, fun, dan nyaman dikendarai. Tentunya dengan biaya modifikasi yang terjangkau. Ciri khas utama dari garapan Brad Style adalah modifikasi yang simple dan minimalis. Biasanya pada bagian tangki diberi logo Brad Style. Secara fisik tidak ada ciri khas yang spesifik dari Brad Style, karena bengkel Brad Style sendiri terkadang juga menggarap modifikasi dengan hasil akhir menyerupai Flat Tracker, Chopper, dan Bopper, namun dengan hasil akhir yang simple dan minimalis. Hasil karya dari Brad Style biasa disebut dengan Jap Style atau Japanese Style. Maksud dari Jap Style di sini adalah motor custom yang dibuat dengan gaya modifikasi ala Jepang. Ibaratnya adalah Jepang punya cita rasa modifikasi tersendiri, seperti misalnya Japanese Bopper, Bopper yang dibuat dengan rasa Jepang. Seperti yang sudah kita ketahui, Bopper asli Amerika pada umumnya menggunakan jok single seat, beda dengan Japanese Bopper yang menggunakan jok panjang sehingga bisa dibuat boncengan. Contoh lain adalah Cafe Racer dengan sentuhan Bright Style yang menghilangkan hornet atau buntut tawon dan diganti dengan jok model roti. Cafe Racer rasa Jepang ini biasa disebut dengan Bread Cafe. Jadi, Jap Style sebenarnya adalah sebuah istilah untuk modifikasi bergaya Jepang. Jepang yang punya style dan cita rasa mereka sendiri, dan style ini dipelopori oleh Go Takamine, si bapak dari Bread Style. Keren kan? Motor custom dari Takamine dulu pada awalnya kebanyakan menggunakan basic motor lokal buatan Jepang keluaran tahun 70-90an. Namun sekarang tidak hanya motor Jepang, garapannya sudah merambah ke semua motor dari yang jadul hingga modern. Hasil karya Brad Style bisa kita lihat di website resmi dari bradstyle.com yang hampir semua motornya menggunakan warna yang tidak terlalu bercorak dan hanya menggunakan satu atau dua warna saja. Minimalis banget kan warnanya? Berkat dari kejeniusan dan keahlian Go Takamine dalam meracik sebuah motor, kini nama Brad Style tidak hanya dikenal di Jepang saja, namun dikenal juga oleh para pencinta roda dua di seluruh bumi ini. Di Indonesia sendiri, Brad Style juga cukup populer dan sering menjadi inspirasi para pencinta roda dua yang ingin melakukan custom pada motornya. Kesuksesan dan kepopuleran Brad Style sampai sekarang ini tidak lepas dari keikutsertaan Takamine dalam setiap kompetisi modifikasi yang sering ia ikuti. Selain di Tokyo, Jepang, Go Takamine kini juga memiliki cabang Brad Style di Long Beach, California dengan nama Brad Style USA. Dan kini, Go Takamine sudah menetap di negeri Paman Sam bersama istrinya yang bernama Masumi. Itu adalah kisah dari Brad Style yang bisa saya ceritakan dengan singkat. Sebuah idealisme yang kini menjadi ideologi baru di dunia modifikasi roda 2. Sampai di sini dulu episode kali ini. Nama saya Awang. Stay safe and I will see you in the next video.